Oke, ayamnya masak. Di video kali ini aku mau ngajak kalian ke dapur. Sebetulnya aku pandai masak guys, tapi karena dapurku tidak begitu cantik, aku tuh kurang pede buat video kalau masak. Tapi gak apa-apa, hari ini aku akan bawa kalian ke dapur jelekku ini. Dan aku hari ini mau masak mie. Mie nya itu ini guys, ini namanya bambu kettle ramen. Ini mie organik. Buat kalian yang suka makan mie tapi masih dalam program diet, bisa cobain resep aku ini ya guys. Dijamin enak dan sehat. Tapi sebelum mulai ke videonya, seperti biasa aku minta sama kalian untuk like, comment, share, and subscribe YouTube channel aku, supaya channel aku bisa semakin berkembang. Oke guys, langsung aja ke videonya. Keep watching. Mula-mula aku nyiapin bahannya dulu guys. Ini aku punya bambu kettle ramen. Ini tuh mie organik. Jadi kalau kamu yang lagi program diet dan suka makan mie, kamu boleh coba mie yang jenis kayak gini. Terus di sini aku ada bawang putih, bawang putihnya cincang. Terus ada satu telur. Ini seasoning salt. Ini lemon pepper seasoning, chili ground. Dan ini tuh ayam yang aku perap dengan teriyaki sauce. Jadi ini ayam teriyaki nanti akan aku panggang. Di teflon aja ya guys manggangnya. Nah guys, mula-mula didihkan air. Habis itu masukin mie ramen organiknya. Aku masak dua guys. Oke, minyak udah siap, udah aku rebus dan udah aku tiriskan. Sekarang ready untuk menggoreng. Setelah minyak panas, kamu masukin bawang putih cincang. Ini sampai harum dan warnanya agak kuning. Setelah harum dan agak kuning, masukin ramennya guys. Masukin seasoning salt secukupnya aja ya. Terus ini lemon and pepper seasoning. Ini juga kalau suka harumnya boleh banyak. Terus nih chili ground. Kalau suka pedas boleh banyak ya guys, kalau nggak suka skip aja. Aku suka pedas. Satu. Jadi guys, ini ayam yang udah aku perap pakai saus teriyaki. Terus aku simpan di kulkas selama kurang lebih 3 jam. Satu hari juga boleh, biar lebih masuk ke dalam saus teriyakinya lah, jadi lebih kerasa. Sekarang aku mau panggang ayam teriyakinya di teflon. Ayam teriyaki on progress. Oke, ayamnya masak. Oke guys, ramen organik gorengnya udah siap. Jadi penampakannya kayak gini guys. Tapi bagi kamu yang lagi program diet penurunan berat badan, porsinya bisa dikurangin ya. Cara masaknya sama, cuman porsinya aja dikurangin. Kayak tadi aku masak mie nya 2 kan. Kalau kamu lagi program diet nurunin berat badan, pakai satu. Ayamnya juga separuh aja, telurnya juga. Ya, pandai-pandai kamu lah. Yang penting
porsinya dikurangin. Dan guys, ini dia masakannya. Ini ramen bambu organik. Arang bambu organik sih namanya. Terus ini ayam teriyaki. Ayam yang aku perap dengan saus teriyaki selama 1 hari atau 3 jam gitu pun boleh. 1 hari lagi bagus ya guys, biar sausnya itu meresap ke dalam ayamnya, jadi terasa yummy gitu. Terus ini ada telur rebus, seperti biasa aku belah 2. Dan ada timun. Yummy. Sekarang waktunya makan. Voila, sekarang waktunya makan. Makan. Kalau kamu lagi program diet penurunan berat badan guys, porsinya tinggal dikurangin ya. Cara masaknya sama, tapi porsinya aja dikurangin. Kayak tadi aku masak ramennya 2, kamu bisa masak 1 aja gitu. Terus ayamnya juga bisa dikurangin. Dan kalau mau gak pakai telur pun gak apa-apa ya guys. Makan guys. Pedas guys. Sorry ya guys, aku udah kucel karena tadi masak jadi keringetan. Ini ayamnya juicy banget. Aku ayamnya suka banget guys. Kata nggak sih? Juicy gitu. I love you. Aku mula-mula diet penurunan berat badan guys, aku rajin masak ini. Tapi karena harganya lumayan, aku mau nangis nih harganya guys. I love you. Enak. Masaknya simpel, rasanya yummy. Peace. Kosong. Rakus guys, rakus apa lapar nggak tahu. Guys, mie-nya udah habis, udah clear, nggak tahu lapar apa doyan atau apalah ya. Sekian dulu video masak sekaligus mukbang aku hari ini. Ditunggu video-video aku yang lainnya nanti ya guys, kalian tunggu aja. Thanks for watching, see you on the next video. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel aku.
supaya channel aku bisa semakin berkembang dan aku semakin semangat untuk membuat video-video lainnya. Oke, guys, see you. Bye-bye.